Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Vita Permatasari di Spam Forma News yang menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Hari ini, Senin 13 Maret 2023, SMP Negeri 4 Majenang mendapat kunjungan atau pembinaan dari Kepolisian Polsek Majenang. Kegiatan ini dilaksanakan ketika upacara bendera hari Senin. Silakan untuk Bapak Ahmad Firdaus menyampaikan berita di lapangan. Baik, terima kasih Bu Pita di studio. Bersama saya sekarang ada Bapak Putra ya Pak, dari Babin Kamtibmas Polsek Majenang. Kebetulan pada pagi hari ini beliau sudah mengisi kegiatan yaitu menjadi pembina upacara di SMP Negeri 4 Majenang. Mari kita tanyakan tanggapan beliau terkait SMP Negeri 4 Majenang. Silakan Pak, tanggapannya dari Bapak sendiri sebagai Babin Kamtibmas Polsek Majenang terkait SMP Negeri 4 Majenang ini bagaimana dan seperti apa ini? Terima kasih. Jadi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan terkait kegiatan program belajar maupun mengajar, pertama adalah ketertiban dan kedisiplinan. Dan alhamdulillah anak-anak di SMP 4 Negeri Majenang ini saya lihat dari awal pelaksanaan kegiatan sampai selesai sangat-sangat baik sekali, baik dari attitude, kerapihan, dan ketertiban. Dan juga mata saya itu senang melihat ke kanan dan ke kiri, dan apa yang saya amati dan yang saya lihat adalah kebersihan di SMP 4 ini layak diacungi jempol, dan itu tidak terlepas dari pimpinan dari para dewan guru dan ibu kepala sekolah di SMP Negeri 4 Majenang. Mungkin itu Mas. Mungkin kita akhir-akhir ini sering mendengar tentang kenakalan remaja, kriminalitas remaja yang sedang viral mungkin ya Pak. Arahan atau cegahan dari Polsek mungkin bisa disampaikan, selain salah satunya untuk mendatangi sekolah untuk melaksanakan sosialisasi atau istilahnya apa ya. Jadi mungkin bisa disampaikan program-program apa saja yang dilaksanakan Polsek untuk melancarkan atau melaksanakan ketertiban di lingkungan Majenang gitu. Jadi untuk kegiatan persuasif ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Polsek Majenang terkait kenakalan anak, tawuran, dan sebagainya, kita dari Polsek Majenang, Kapolsek sudah memerintahkan Babin Kamtibmas untuk melaksanakan kegiatan Go to School. Nah, itu juga program dari Bapak Kapolresta. Kalau ada orang yang sering ke kandang kerbau, sudah memerintahkan Kasat Binmasnya Bapak Kompol Gatot untuk para Babin Kamtibmas dan Kanit Binmas melaksanakan sambang ke sekolah-sekolah dalam rangka memberikan pembinaan baik kenakalan, tawuran, penggunaan sepeda motor, dan pembinaan-pembinaan terkait nafsa. Nah, itu yang sudah kita laksanakan dan berjalan sehingga hari ini. Baik, pemirsa, mungkin sekian saja wawancara saya dengan Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Putra ya Pak. Semoga dengan adanya Pak Putra ini ke SMP Negeri 4 Majenang dapat menekan kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di SMP Negeri 4 Majenang. Demikian Spam Forma News hari ini, saya kembalikan ke Bu Pita di studio. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Arga Firdaus yang telah menyampaikan berita di lapangan. Spam Forma News melaporkan. Demikian untuk berita hari ini. Untuk kegiatan upacara bendera hari Senin 13 Maret 2023. Sampai jumpa di Spam Forma News berikutnya. Saya Vita Permatasari. Wassalamualaikum.